Hai guys, Assalamualaikum. Saya Hisham Raos. Okey, kepada yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu dan tekan butang loceng dan tekan all. Percuma saja, tak ada kena bayar apa-apa. Lagi sekali, aku nak makan nasi ambeng. Nasi ambeng daripada Wak Speye. Nasi ambeng ni dimasak sendiri oleh Rita Susilawati. Air tangan dia, aku pun tak pernah cuba. Dia, kau tengok dia punya packaging datang sebesar macam tu kan, untuk 4 orang sekali makan. Untuk 4 orang sekali makan. Dan yang lagi satu packaging tu untuk 2 orang makan. Okey, nanti korang boleh check dekat Instagram dia, Wak Speye Official. Oh, nanti aku boleh tak dekat bawah description dia punya Instagram punya link. Alright. Dia pun ada juga keluarkan air tebu. Air tebu ni sangat special katanya. Air tebu ni tidak dicampur dengan air atau gula. Dia pure sugar cane. Memang pure pekat. Alright, sebelum kita makan, kita goncang air tebu ni dulu. Apa kata kita tuang air dulu. Kita rasa dia punya air tebu. Macam mana dia punya pegi dia. Air tebu Wak Speye. Nampak tak colour dia? Memang sukatan dia. Satu botol ni ngam-ngam. Satu gelas. Kalau tak silap aku, ini 500ml. Okay. Kita rasa air tebu Wak Speye. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, betul lah. Dia punya manis tu ibaratkan kau ambil sebatang tebu, kau gigit. Lepas tu bila dia keluar air tebu daripada batang tebu tu, sebiji rasa sama. Sebab apa? Dia tak menggunakan sebarang gula atau dia tak guna campuran air. Pure tebu. Alright, sabar nak cuba dia punya nasi ambeng ni. Kalau kau tengok dekat sini, nasi ambeng biasanya dia pakai mi goreng saja dengan nasi putih dengan serunding, itu basic. Tapi sini ada mihun. So, betapa mewahnya, kau boleh pilih, kau boleh makan mihun ataupun mi kuning. Kau tengok ayam masak kicap dia. Belum makan lagi, aku dah terasa macam cepatlah aku mau makan. Sebelum tu kita baca doa dulu. Nasi ambeng ni, sebelum kita makan, kita kena gaul-gaul semua dulu kan. Tapi aku tak nak gaul semua, kita gaul sebelah dulu. Sebab aku menggunakan dua nasi banyak ni. Mihun untuk ni semua untuk 4 orang ni. Aku tak tahu boleh habis ke tak, tapi aku cubalah eh. Letak mi sikit, letak mihun sikit, angkat ayam sikit. Oh, kuah dia tadi. Nampak? Kuah ni kita tabur sikit atas. Goreng sikit, serunding sikit. Nasi ambeng Wak Speye by Rita Susilawati. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada rasa pedas sikit. Mungkin daripada dia punya ayam kicap ni. Kuah ayam kicap ni ada rasa pedas sikit. Lepas tu mihun ni ada rasa pedas sikit. Tapi pedas dia sedap. Jadi kalau siapa-siapa korang nak order nasi ambeng Wak Speye ni, sekarang tengah viral dekat Instagram. Korang boleh check link dekat description bawah. Alright, untuk order atau dekat pin komen bawah. Ni korang makan nasi ambeng ni, buka puasa, subuh, sahur tak payah makan. Sebab dah banyak. Yang bagus nasi ambeng Wak Speye ni, nasi putih dia, dia asingkan. So kau ada 4 paket kat situ. So macam aku, aku letak 2 dulu untuk aku makan. Kalau korang, kalau korang nak order, dia datang 4 paket nasi yang asing. So dia tak bercampur. Dia asingkan mihun, asingkan mi kuning, serunding, semua asing. Jadi dia tak basi. Okay, kau boleh makan dulu sikit mi, sikit mihun,
ayam sikit, serunding kelapa sikit, nasi putih satu. Ngam. Besok sambung lagi. Masuk aku sahur. Air tebu dia 500 ml, RM5 je sebotol. Dia ibaratkan 100 ml tu RM1 je. Air tebu dia ni jangan campur ais. Korang minum macam tu. Kalau nak lagi sedap, korang simpan dulu dalam fridge. Simpan dalam peti dulu 5-6 jam. Time buka puasa, jangan campur ais. Sebab apa, ais tu ada nanti dia dilute kan. Dia campur air. Ni tak ada campur air, dia pure punya. So korang minum straight macam tu je. Daripada peti. Jangan campur ais. Banyak kan. Aku tak tahu boleh habis ke tak. Ni 4 orang yang makan. Korang kena cuba ni. Nasi ambeng buat sepeyek ni baru tengah naik dekat Instagram. Nanti tak lama ni viral ni. Woi, banyak oh. Puas hati yang makan. Guys, itu saja untuk kali ini. Ini ada nasi sedikit, nanti aku akan simpan. Sebab aku ada lauk lagi kat sini, mihun, mi goreng aku ada simpan separate kan. Nanti sahur aku boleh makan. Korang kena cuba ni nasi ambeng dari Wak Speyek, air tangan Rita Sosilawati. Alright, kalau korang nak order, nanti korang boleh check dekat description bawah. Aku pilih dia punya link Instagram, korang boleh order direct dengan dia. Sama juga dia punya air tebu. Berpeluh aku makan. Alright, kalau kau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan tekan butang loceng dan tekan all. Itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Saya Hisham Raos. Selamat berpuasa.
Air tebu, what's it?